Di atas gua, Bang. Di atas gua, Bang. Di atas gua. Pas banget di atas gua nih. Pohon. Tadi yang lu bunuh namanya siapa? Kosolo. Iya, kayaknya. Ini di atas gua pas dia nih. Di atas gua pas. Pohon yang udah mati ya? Iya, iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan sampai gua sini kira rumah ini. Halo. Halo, Tante. Halo, assalamualaikum. Tante. Salam. Kopi luwak asam di lambung. Di mana? Kopi luwak passwordnya. Kopi luwak asam di lambung. Di depan BI. Kopi luwak passwordnya. Tai luwak dijadiin kopi. Iya iya ya udah. Iya iya. Assalamualaikum. Berangkat. Yuk berangkat yuk. Salam. Tidak menghasilkan ini nih. Ngoleksi bulu ketek dulu nih. Ya hilang dah. Kayak kue. Ini Mr. Bull hilang nih. Mr. Bull hello. Ewo. Tadi babinya mana Ranji? Hilang, Cuk. Itu loh, ngomong sama Ranji. Oh iya bener. Maksudnya, lu ngomong Ranji, Ranji nggak tahu. Jangan baper dulu, Zi. Wah, gablak. Mulai itu. Udah ngomong bahasa Bekasi udah mulai ini. Mau ditabrak. Oke, bentar ya, Ki. Oke. Kita berangkat ke mana nih ya? Waalaikum sayang. Kita kemana nih? Kita ke D3 mau kejauhan ya? Kejauhan. Ah, gablak, zombie di kamar mandi. Ini zombie habis ker. Jemput tante gue dulu. Oh, ini di depan tuh ada lutingan anjir. Tuh. Kiri tuh, Bang. Tempat kalau ke sana bakal mati tuh. Tempat perang gitu. Iya. Ini hot spot. Aja. Kalau gue pantau dari jauh nama lu hilang ya. Menghadap. Oh, udah mau jalan. Berangkat. Gue dapet ini, Bang. Apa? Pap. Mantap. Bagus tuh rezeki lu. Kemana nih, Bib? Gue kira ada suara orang jalan siapa? Ntar gue drop kapak dulu nih. Ke B2 mau. Ke ini, Bang. D4. Anjir, D4 di ujung sini. D2. Kota gede tuh. Gila, banyak musuh, Cuk. Takut. Ah, iyalah. Lu B1. Siap lawan lu udah siap lawan musuh enggak? Tahu. Jangan entar pas ada musuh lu lock out lagi. Makanya lu tanya gua dulu. Kita di sini. Nih, lu tanya gua dulu, lu siap enggak gitu lah. Ya kan gua udah nanya tadi lu udah siap. Ya lu mana sih? Mananya balik. Gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu lu segala nanya kalau gua udah ngomong berarti belum sih anjing. Ngomongnya putus-putus anjing. Iya, putus-putusnya pas lagi ini lagi. Ini apa anjing. yang lagi topik pembicaraan. Pertana itu dia. Out of video located attack. Apa sih ini, Cok? Masyaallah. B1 udah kepantau belum di B1? Ada musuh enggak? Enggak ada sih tadi, tapi ada beberapa bar yang buka. Keluar lagi Maxon. Ya, ampun, Max. Apalah itu? Bang. Woi. Bang tuh cendela. Lu belum ke ini kali, belum ke install. Tapi kalau daerah enggak install enggak bisa kebuka sih. Maxon mental lagi, Cuk. Akan. Mental mulu nih, apa ya? Akan mana Akan? Reman. Lagi makan. Aduh, makan terus coba. Hidupnya makan, enggak bosan apa tiap hari makan? Itu dia. Enggak lah. Daripada enggak pernah makan. Kalau mau benerin magazine yang penting pernah makan doang. Enggak harus tiap hari bawa makan. Bawa toolbox dulu. Pakai clean kit, toolbox. Toolbox. Magazine. Toblog. Lobok. Goblog. Lu. Idiot semua dah ini aja. Radius 400 meter dari sini enggak ada ini sih. Enggak ada base. Nih. Bikin gila. Tenda di sini. Enggak boleh. Bikin tenda. Enggak boleh anjing. Tenda tadi lu. Allah Akbar. Tenda biru. Lemah lu pada enggak berani ke sono lu. Tenda biru kawinan, tenda biru. Lemah lu pada enggak berani ke sono lu. Coba.
Assalamualaikum. Woi goblok yang nembak. Woy, dari belakang tolol. Enemy. Matamu, lu yang nembak, Bang. Gulu. Orang gila nah, biarin mati. Kalau mati enggak mau jual jemput, biarin. Sampai namanya hilang loh, dia ngeluting beneran aja. Lah ngepron juga gaya-gayaan lo anjir. Gaya-gayaan. Gue istirahat anjir, orangnya capek lari-larian. Gue tinggal nunggu Ranzi kill by. Wah. Firewalk pick. Jelek banget nih tembak burung VSS. Nggak dapet. Pelurunya kelihatan. Naik dulu terus turun. Ciuuuut. Oh itu peluru nah. Peluru TR. Nih coba aja bang. Mana? Bentar gue drop. Panjang banget moncongnya ya. Anjir tapi keren juga nih. Boleh swidi. Oh ini mah ada pelurunya, peluru TR cu. Lo ganti aja. Itu peluru TR. Iya. Tracer dia nge-trace. Coba jauh nyampe gak ya? Ada mobil. Tembak. Mobil. Mantap. Gua enggak ada assault lagi. Lu ada assault enggak, Bang? Enggak ada. Yah, ketahuan lah kita parkir di situ, Bib. Oh. Bib tukeran dulu, Bib, biar lu terbiasa pakai VSS, Bib, tukeran. Itu. Oke. Ran, musuh Ran, gila lu. Itu. Di mana, Cuk? Di sini, di sini. Mobil lewat, Cuk. Ya. Berhenti dia, Bang, dekat sini. Bentar ya. Gua ngebokong. Bokong biji lu. Nexon hati-hati ada musuh di dekat situ. Ada mobil enggak selain jangan mobil kesini, kita? Pron, jangan kesini. Tuh, ada mobil enggak? Udah jalan. Jalan. Ini, ada nih depan gua nih. Tembakin. Ya udah jalan kan? Iya. Bentar. Jalan kemana dia? Ke rumah tadi, rumah-rumah yang tadi. Ini kan Mexon. Nembak dia. Siap tuh nembak. Di mana? Di jalan. Jalannya di mana? Di sebelah kak, di kanan atau arah rumah yang tadi? Ini. Nih, lu lihat gua enggak? Pas depan gua nih. Oh, belakang rumah tadi. Mana sih? Yah, anjir. Mobil dihancurin ya? Mobil. Iya. Kenapa? Ini nih, ke gua nih. Tembak, Kak. Mau perang dong di sini bener. Oh, tuh mobilnya tuh. Iya. Oh, sawas. Mobil merah ya. Standby. Wah, gua ada SMG nih. Ada yang punya. Enggak ada yang bawa saut. Gua bawa saut. Ah, Mexon, tembakin. Dia ke rumah, Cuk. Gepin rumah lu. Ke arah ini dia, tempat tadi. Ayo lari. I have something. Ini gue soalnya deket sama tempat tadi. Nembak, gak tau nembakin apaan. Enggak ngomong dia nembakin apaan. Dia yang nembakin, bukan gue. Iya, lu gak ngomong dia nembakin apaan. Tapi barangnya dia boleh di loot gak sih? Kita di situ aja. Mister Bull down. Kalau dia mati. Udah, down gue. Boleh lah, kan di PvP. Enggak, kalau dia mati boleh di loot gak sih? Boleh. Boleh lah, kan di PvP. Lu bunuh aja dulu, baru ngomongin lootan. Hati-hati, gimana dia? Bip, hati-hati. Enggak. Gua ngeri dia naik ke atas. Udah, lu ketemu musuh? Rame ya. Banget. Gua di hutan-hutan. Dihancurin. Kita lagi hajatan. Mobil udah hancur. Mobil kita dihancurin. Cembul. Hah? Oh, jalan dia nih. Gua bawa ini. Gua enggak bawa senjata ya, kan? Dia di mana? Kita mau looting ini, di rumah. Bawa katana aja. Kelihatan di rumah. Enggak ada katana, enggak punya. Ranzi dia kelihatan di rumah. Iya. Ada. Jalan lagi tuh, jalan. Ke arah mana? Yang rumah, jelas rumah, dong rumah, bahasanya. Ke rumah yang tadi, Mang. Ke arah perumahan yang tadi, Bang. Dia nyebrang jalan sama aja lah, yuk. Yuk, jalan. Rumah. Gua dari hanggar ngeflank tadi. Mobil meledak mobil. Mobil meledak. Gua cuma bawa peso sama pistol doang. Perumahan keburu kabur dia, sendiri doang tuh.
bahasanya pakai bahasa taktikal nih, pakai bahasa Hansip. Flank, flank, gua tadi nge-flank dari hanggar. Ya beneran di rumah kan? Ranzi. Iya, ngarah ke sini. Rame banget dah, kayak spanduk pecel lele. Iya anjir makanya. Kayak mobil. Enggak ada mobil hancur. Siapa yang ngekill? Belum ada, gua enggak tahu dia ada di mana. Rumahnya gua enggak tahu, rumahnya apa nih ciri-cirinya, Ran? Ran. Entar dulu ini nih nih, ada gua. Dulu kan. Oh iya, gua juga sambil makan ini. Iya. Konyol sih kalau mati ini di sini. Kok mobil bisa meledak? Di granat. Ditembakin sama dia. Kalian keluar. Iya, pada keluar. Bentar. Satu standby di mobilnya dia. Mobilnya tembakin balik dah. Jalan dia jalan ke atas, Cuk. Jalan ke atas, Cuk. Ke atas ke arah mana tuh? Utara. Iya, iya. Iya, ya, yang deket apa nih biar gua bisa sniping. Itu lah rumput-rumput lah hutan dia. Lurus, lurus. Kiri lu berarti di kanan kanan naik ke atas high ground high ground pakai kompas tuh dibilang arahnya ke NW 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 northwest NW mana gua nggak dengar suara ini pintu pada dibuka bukain sama dia soalnya udah jalan cuy di atas no jauh nggak gini kalian lihat mobilnya nggak tembakin balik mobilnya nggak nyampe cuk nggak ada orang di sini tuh zombinya masih ada tuh ke atas karena ini pintu pada kebuka, Cok. Dia pakai mobil. Kita dari sini tadi. Dia tadi tuh dua turun, dua turun. Terus naik ke atas sono no. Lu lihat gua enggak? Yeah. Bang Ujang. Naik ke atas sono. Gua sendiri, kata lu sendiri tadi. Dua orang. Bantam, bantam, bantam. Pukul-pukulan. Gua enggak ngerti Ranzi. Dia naiknya jalan kaki apa naik mobil? Naik mobil merah kan? Nah, dia berarti naik mobil ke atas. Iya, kata sono, turun berhenti dulu nih di sini. Mampus tuh dicakarin. Goblok, siapa sih nih? Sore, rame, apa sih? Ye, gua enggak bawa makanannya. Aduh, mati gua goblok banget sih yang nembak tolol anjing. Kan kalau ada pohon tumbang kan ambil lapa mah ini. Wih. Tadi lu gua kasih makanan kagak mau lu. Gua enggak ada Rex lagi, Cuk. Gua ini di tas satunya. Dia ada atas sono no bang, yang pohon-pohon putih sono no. Ini Rex nih. Ada. Atau gua motong ini tadi baju. Ke atas sono dia tuh. Mobil udah dicek. Belum. Tapi tadi lu dengerin mobil meledak. Iya. Dengar ada ledakan tadi. Jadi Ranzi, lu ini bensin habis semua ya? Ranzi. Oh, di dalam situ kok. Lu lidik jalan. Dia ada di mana? Mau kemana kan? Tadi kan gua mau ke bensin ya. Enggak ada ngecek mobil. Enggak kok ini ke bunker Anol sekalian. Denol aja dah. Udah mantap Denol. Gua enggak dijemput. B0. Heeh. Kan di bensin drop di mana-mana drop. Di bensin perahu channel. Di mana sih? Lah enggak tahu perahunya di mana. Enggak bensin di channel bensin buat perahu-perahu gitu. Enggak ada perahunya kagak ada. Ada ya, orangnya. Enggak pakai perahu. Pakai mobil. Ke pom bensin yang khusus buat perahu di air. Rame banget kayak spanduk pecel lele. Oh, emang orangnya ada enggak? Enggak ada, enggak kelihatan. Wah. Kalau jalan sini kemana, Bet? Ngisi bensin dulu nih kalau enggak kehabisan. Harus bunuh satu squad dulu nih biar dapat mobil. Gue balik ke mobil. Barangkali masih hidup. Meledak anjir itu. Mobil kita meledak. Ini ditembakinnya tadi. Cuma enggak tahu belum gua cek. Lah, tadi kirain gua enggak tahu posisi mobilnya di mana anjir, mobil kita. Aduh, orang gua kecapean lagi. Kirain nembakin kalian deh. Itu nembakin mobil deh. Mabuk. Hey, Mr. Bull, kita ke ini. Sah, itu namanya ke rap.
Kayaknya dia di daerah sini deh. Anjing. Iya masih di daerah sini dia. Zombie lari tadi di atas. Larvanya dulu. Dia ngeprone itu pasti tuh. Jebek kalau mobil meletus. Meledak enggak, Pak? Tadi lagi gua cek, larinya jauh banget. Oh, enggak deh, ada nih. Ada. Ada dia tuh. Hati lu jangan nyamperin dulu, Mang. Enggak jauh sih area mobilnya, jauh banget dari tempat perang. Oh, tadi lu lewat tempat perang karena ditembakin. Ledakin apaan dong? Ngebom doang kali ya. Kayaknya lempar granat doang dia ya, suara ledakannya kenceng. Lu kalau mau perang sini dah di B1. Emang rawan nih B1 airfield ini nih. Oh iya dia di daerah sini nih. Ah anjing gua ngebak ini enggak ada arah mata anginnya. Lu tahu di daerah sini? Beb. Ada zombie lari di atas. Lari-larian. Nah, iya benar. Dia ngepron, hati-hati dia ngepron tuh berarti. Tuh, yang ngebuang flashbang siapa tuh? Bukan. Ah. Lu dengar flashbang enggak, Ranzi? Enggak. Dia memang budek, jangan nanya dia. Enggak, gua enggak buang flashbang. Gua dengar suara flashbang. Ah, ada nembak. Ada yang di luar, Ranzi, di luar. Ntar gua amanin mobil ya biar kita bisa kabur. Apa dia enggak mau kabur nih? Dia ada di daerah atas. Dia berdua doang. Ntar gua buru merapat lah. Gua 40%. Gua 19% gua. Kenapa ditembakin? Iya. Dia ditembakin di atas daerah hutan. Mau cabut aja nih. Lu mau cabut. Jangan tanggung lah berempat kok. Eh gua relock dulu lah. Gua agak ngeprem nih. Gendengin. Ntar gua amanin mobil dulu. Kalem. Calm down kawan. Dia tadi nge-flashbang gua dia, Bib. Nah, gua masih nembakin lu ya, Bib ya? Masih. Eh, gua enggak jauh anjir. Rap. Oi. Kagak ada bensin nih di mana-mana. Iya, di channel enggak ada yang di perahu. Bang, udah di mana, Mang? Kagak ada di jenis kagak ada dari arah juga. Bukit ya, arah bukit barat kalian. Juga kagak tahu kalau kemana nih. Enggak bisa ngeliat ini, ngeliat mata angin. Dia dari arah ini nih. Pokoknya perahu kan di Denol enggak ada dia di high. Betulnya dia di high ground. Dia di arah N, north. Ini north. Kalian kalau mau ke C1. Dari arah north daerah, ya. Daerah PVP tuh. Yang nembak dari arah north. Iya, gua. Mister Bull hilang mana Mister Bull? Relock ya? Diam, coba diam gua denger langkah tadi. Apa Maxon yang relock? Gua yang relock. Coba diam dulu, gua denger langkah kaki tadi. Bentar. Pada diam apa? Eh kita yang perang pindah channel ke ini dah. Lu pindah aja. Kam 2. Yes, kamarnya hilang lagi. Jadi gue di sini sama Rap doang. Bentar gue relock dulu. Kam 2 nah. Gue dari kan utara nih. Utara tuh kan bukit. Iya. Arah lu ke ini aja dulu, Bang. Ke arah kota yang tadi, rumah ini, desa yang tadi. Bentar langsung kelihatan kok. Dari jalannya langsung kelihatan sama kita kok. Kita lagi ngepron. Gue lagi ngepron nih di ini. Gue nyebrang sambil jalan, kan tadi ada parkir mobil. Gue nyebrang jalan. Lu ini bukit. ke nggak usah ke bukit dulu, soalnya ada orang. Nih, ada orang. Lihat nama gue deh. Desa yang tadi. I know. Lihat nama gue deh. Ada. Ah, orang tuh di utara lu. Nah, itu maksud gue. Orang itu di arah N. Di arah N. Di utara dia. Gila, kita masih lebih tinggi lagi dong nih, bahaya di sini. Kudu ngeflank bang kita ini tuh. Iya. Mereka high ground banget. Mereka diuntungin di high ground ya. Yang masih yang hijau. Hah? Dia udah di salju kalau nggak salah. Di salju udah. Udah di daerah pegunungan tuh, gunung-gunungnya. Yang ada batu-batuan banyak tuh dia tuh. Kelihatan di mana? Itu di dekat batu-batuan. Kelihatan orangnya. Ada yang jalan, ada yang gerak. Yang kayak goa itu kan? Iya. Di bagian mana? Di sebelah kanan kiri? Di kanan. Siapa yang nembak tuh? Bukan. Tuh. Gua yang mati gua. Lu ditembak. Hoslo namanya. Dari arah mana tadi kedengarannya? Nah itu, ada yang spray tuh. Kayaknya deket ya musuhnya? Deket. Deket kalian. Dia yang ngedeketin gua. Dia yang ngedeketin gua. Tuh, gua lagi di search. Tanzi.
Oke, merapat, merapat. Kanzi. Tar dulu, Cok. Gua lagi di search. Tuh, barang-barang gua diambilin tuh. Lu matinya di mana? Kanzi. Gua di depannya Ranzi, sebelah kanan. Tar, Ranzi lagi panik. Enggak kelihatan, gua nge-frame, nge-frame, gua nge-frame. Ma- ini. Bang, Bang, dia di tengah-tengah kita, Bang. Dia di tengah-tengah. Tuh, senjatanya lagi diambil-ambilin. Dalam rumah, posisi kalian dalam rumah apa di luar? Bukan di luar, di luar. Ya, tuh, bentar, katana gue diambil. Bentar ya, sabar ya. Lu ngeliat nama gue, Ransi, terakhir? Kagak. Ya, lu gak ngeliat-ngeliat apa-apaan lu. Tuh, udah diambil-ambilin. Gua menges nih, karakter gue, tolong. Gimana nih, anjir? Mati dia, mati, mati. Tahan lu, tahan lu, jangan lu. Awas, kayaknya berdua, kayaknya berdua, kayaknya berdua, pelan-pelan. Pron, cu, pron, pron. Kayaknya dia berdua emang kebuka tadi dia tempat gua di situ. Guanya fatal error dong ya. Taduran, Ran, Ran, jangan-jangan sering-sering nembak, Ran. Itu satunya di atas. Iya. Satunya di atas ada batu apa? Dia berdua gitu. Itu di atas gua, Bang, di atas gua, Bang. Di atas gua. Pas banget di atas gua nih. Pohon yang lu bunuh namanya siapa? Hosolo. Iya kayaknya. Ini di atas gua pas dia nih. Di atas gua pas. Oh, pohon yang udah mati ya? Iya, iya. Nih, ada orang tuh palanya nongol tuh. Mati, mati, udah, dah. Mati, mati dua, kan? Mati dua, Burki. Mati dua kan? Mati dua, yuk, lu. Udah habis, 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 habis. Eh, barang-barang gua. Anjir, udah habis. Udah, mati semua, mati semua. Looting, 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 looting. Barang-barang gua kan sih. Iya, iya, tenang. Yes, ini yes, Asfalt. Yes, eh, ada lagi, ada lagi. Kabur, kabur, kabur. Tembakan zigzag. Aduh, gua mati anjing. Wah, tiga orang anjir. Ya, lu mati juga, Bang. Kagak, kagak. Gua kabur. Gua udah, bisa di-revive enggak? Bisa di-revive enggak gua? Coba lu revive dah. Lu prisoner apa? Prisoner die. Prisoner dead. Iya. Iya, enggak bisa. Mending lu ngambil ini, mending amanin mobil aja, Bang. Ngamanin mobil dulu, nungguin dia. Dia kayaknya dari rumah deh. Dari pom itu dia. Ada base di situ. Iya, dia dari pom bensin situ dia. Cir. Nah, gua shelter apa ke sektor ya? Ke sektor aja kali ya? Boleh. Bip. Sektornya sektor hidup sini lagi. Sektor aja. Lu kan di base 1 kan? Nanti kan lu telanjang nih. Nah, lu cari tahu posisinya biar gua tembakin. Gua sektor nih, syukur-syukur deket hanggar bisa nembakin kan. Bikin kasur. Bikin kas, jadi pas lihat kita dia bikin kasur, ngedrop senjata yang lain, jadi kalau mati tinggal pistol-pistolan. Pantesan anjing kabur dulu. Bikin kasur dia, nah salahnya kita nggak bikin kasur ini. Bang, gue deket, Bang, gue deket banget. Ya ya, gue cover gue di batu. Aduh, gue di. Pada di mana? Gue di batu, di batu. Wah, susah gue ngejelasin nih. Pokoknya di batu gede. Ntar gue bunuh diri. Dianya di mana, Bang? Dianya di mana, Bang? Masih di atas, nggak kelihatan. Gue juga bunuh diri nih, bunuh diri lagi. Lu ke sektor apa, Bib? Sektor yang tadi. Iya, apa? B1, B2, kan apa? Kita di mana tadi? Di hanggar, kan? Tadi di mana? Hanggar, hanggar, deket hanggar. Tadi gue ngeluting tas hitam. Oh, Maxon di bawah nih. Coba, Bang, lu ke mayat gua, Bang. Bang, ya, Bang Ujang. Tatar gua dari arah lain deh, bahaya. Di sini udah ketahuan belum tempatnya? Sama dia. Belum, belum. Gua lupa kita gua tadi mati di mana? Gua plank dulu lah, Jun. Lu. Lu mati di ini atas B2. Ya kita di B2, di B2, B2. Jangan lupa reload. Gua ngambil C2 aja deh. Lu ngeliat orangnya gak, tapi enggak, Bang? Belum, belum, makanya gua gak berani deketin nih, blind spot nih gua nih. Kalau enggak lu ngerangkak ke tempat pohon gua mati tadi dah, lu tahu gak? Jangan, jangan, enggak, itu resiko, jangan. Gerakan kita kepantau, Jo, mending gua ngeflank kanan lagi aja. Si Max. Ya high ground soalnya. Iya. Bentar, bentar, gua mabok dulu lah. Eh, ini bala bantuan di sono, gimana nih? Bentar, gua masuk Discord.
gua mudah bener capek, kenapa ya? Sakit, sakit. Cek. Yo. Gimana? Aman enggak? Belum. Belum. Gua bingung musuhnya di mana anjir. Bayangin Bang, gua revive-nya di mana? Di mana? Terbang. Anjir. Di udara, di langit. Iya, di langit. Jatuh ya. Udah mati. C2. Gua revive di C2. Udah deket tadi gua di daerah ini, daerah hijau. Maxon, buset, gua ngepron lu malah lari-lari di situ. Magus, bagus sayangku cintaku. Gila dah lu bener-bener. Gimana nih player PUBG? Iya nih. Lu jangan ngedeket ke gue, gua player lagi nih. Keleng, gila lu. Udah cari ke utara dah sana dah. Biar merasakan peluru panas. Kali-kali. Gua turun ya, Mang. Yo. Gua dari ini, dari apa? Dari safe zone D2 tuh. Chest okay. 1 yang di tengah-tengah. Okay. Yang kena semua. Gua enggak bisa login, Cuk. Bang. Oi. Gua enggak bisa login. Lu masih di situ? Masih, gua mau nyari barang kalian ini. Coba Maxon lu ke utara ya terus coba. Ke sono, depan sono. Iya. Kayaknya dia enggak ngeliat lu deh, Bang. Enggak, kayaknya dia enggak ngeliat lu deh. Soalnya dia nembakin gua tau. Dia tuh pas lagi background kelihatannya ini apa? View-nya lebih untung. Iya, view-nya lu lebih untung, Bang. Enggak dia high ground soalnya. Dianya di mana sih? Dua orang mati loh tadi. Buset, kalau dia tahu mah udah pada mati ini sama gue. Lu tahu enggak arah north? Lu tahu arah north enggak? Arah north. Batu-batuan. North N. Bang Ujang. North. Kalau gua mah tahu, kompas gua iya, tahu. Dia dari situ. Iya. Bentar, dia bikin kasur kayak ini. Gue barang-barang lu pengen gue selamatin gak nih? Gue lagi nyari barang lu nih. Pokoknya gue deket pohon yang tadi gue terakhir berdiri. Arah N. Gue udah di samping ini, gue di samping airdrop. Deket pohon apa sih itu yang Ranji matinya? Deket pohon yang kata lurusan rumah di itu, rumah ujung. Deket building. Tapi nggak terlalu deket banget, agak sedikit kedalaman. Yang lu nembak musuh tadi. Iya, kan gue nembak ke situ. Nah, gue di situ. Nah, barang dia tuh hilang, cuy. Berarti dia kesini. Barang dia hilang, maksudnya? Iya, dia kan mati. Barangnya tuh nggak ada. Berarti kan dia ada sempat ngeluting kesini nih. Ini gue jauh banget ini. Gue udah deket nih. Merapat dulu aja. Nah, gue nunggu Ranji deh. Coba Ran. Lu kan telanjang nih, pakai baju oranye. Lu telanjang aja. Nanti cari-cari nih lokasi tas lu. Pakein blueprint deh atau apa. Kelihatan gak sama dia kalau blueprint? Maksudnya kan kalau lu ketembak juga ya udah gitu. Barang lu kan gak ada juga. Jadi biar tahu arah tembakan musuh aja. Dia gak ada di sini anjir. Kayaknya harus plank deh. Kayaknya dia cabut deh. Kayaknya takut dia mah itu barang-barang nih. Ntar lu yang dekat ke situ sektor berapa sih? Siapa yang nembak tuh? Bukan gua. Ada. Ada yang nembak. Nah, itu. Berarti masih ada, Cuk. Dia kayaknya masih ngeker lu dah, Bang. Masalahnya yang kelihatan Maxon. Mati ya? Belum. Nama lu enggak kayaknya dia ngeliat si Maxon dah. Maxon terlalu jauh soalnya ngeflank ya dia itu kayaknya. Iya. Ya Maxon ya. Iya, kayaknya dia ini di depan-depan gua nih. Nama iya, gua bilang dari arah N. Batu-batuan. Coba lu checking dah yang punya scope. Di
Dia tuh lumayan jauh, ada sekitar 1 detik. Pas dia pas ada suara tembakan baru gua mati. Wah, jauh banget ya. Yang baru datang langsung cari lootingan aja, cari barang-barang kalian. Ini gua ada di jalur atas nih. C2. C26. Wah, Maxon namanya hilang anjir, lu kemana ya? Jauh banget nih. Barang belum enggak bakal hilang kan? Makanya ya, lu langsung sih, langsung ambil barang aja. Nyatanya sih kayaknya SVD tuh. Bukan SVD menurut gua, VSS. Gua kayak car sama ini, Mang. Kalau gua bukan car. Kayaknya Hunter. Hunter kalau gua kayaknya. Anjir, Hunter mana? Hunter sakit gitu. Kan gua sekarat itu, Bang. 19%. Mana sih anjir orangnya anjir? Itu yang kata si Bibik ngomong, lu lihat gua kan, lu lihat gua kan. Nah, gua ngeliat tuh, gua tembak, down kan satu, mati. Bingung gua nih. Ya Bib ya. Yang nembak tadi ya, dia, bukan dia yang nembakin gua, dia bagian ngelut doang kayaknya. Dia bikin kasur, kalau enggak biasanya emang di atas ini. Alas. Gua udah lumayan deket nih. Lu dari utara kan? Yap. Nah, coba lu cari deh sambil cari-cari lokasinya, posisinya. Kayak ada orang deket gua. Wah, geblek sini daun-daunnya. Gua kenapa nih anjir? Biasa, force close. Enggak. Step. Kayak nge-lag gitu anjir. Kayak enggak bisa ngapa-ngapain. Gue liat, dia lewat. Dia bawa tas. Bawa tas doang? Iya. Ini apa, naruh di tangan. Pakai pistol lah, pistol. Tembakin aja kalau kayak gitu. Dia bawa tas, abu-abu tas siapa tuh? Tas Ranzi. Tas gua berarti. Iya, dibawa. Tembakin aja, Bang. Udah. Terus? Kabur namanya di hutan rindang begini nih. Tapi item dia kenapa nggak ada ya? Gua mau ngelut ya. Lu udah nyampe? Enggak, maksudnya yang tadi. Ngeliat gua nggak, Bang? Enggak, belum. Gua liat nih, satu lagi nih, di sini nih. Kena tembak sih, harusnya beli. Ada zombie sih. Anjing. Lari dia buat tas Ranji, bangke. Bentar. Duh, peluru gue berapa lagi nih? Ya habis lagi. Ya, setengah-setengah. Nexon mati. Belum, gua main menu dulu, main menu habis itu masuk. Waduh. Gua nge-cut drugs malah ini anjir. Malah enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tas Ranji, isi tas lu apa ajaran? Peluru doang, peluru amunisi. Wah, dia smoke. Smoke ungu dia. Kenapa sih kita kalau mau nembak nge-frame mulu ya? Tadi mananya, Mang? Dia nge-smoke nih. Dia kayak mau ke utara nih lari nih. Lu di bawah kan, Mang? Di atas.